Anggun Nugroho untuk maju ke depan. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Sebelumnya selamat sudah menang dan atas keberhasilan prestasi para atlet Indonesia. Terima kasih. Pertanyaannya ke Mas Amo dulu. Menurut Anda sendiri nanti setelah ini kan planningnya ke depan seperti apa? Apa tetap akan dengan pasangan yang sama atau akan dipecah? Ya. Sementara ini sih masih tetap pasangan lanjut lagi buat Indra sama Leo, akan bulan depannya akan pergi ke Bangladesh sama Tuji untuk kejuaraan. Kejuaraan challenge. Oh, jadi bukan junior ya, challenge. Yes, itu buat poin, karena poinnya dia kan masih dikit buat tahun depan untuk Austria, Jerman dan Belanda. Ya. Jadi memang Leo Indra akan diteruskan. Ya. Kalau Rehan tadi ya? Rehan Fadia juga diteruskan, tapi kan dia udah naik tuh tahun depan, ya. Jadi udah gak main di junior lagi. Jadi udah gak main di junior lagi, tapi berarti karir setelah mereka junior ini akan tetap sama pasangannya atau akan dipisah ya? Tetap ya, jadi pasangannya akan tetap seperti ini ya. Oke, baik. Mas Anggun, melihat keberhasilan yang ada, medali perunggu, dua medali perunggu. Kira-kira hambatan di sana atau apa yang menjadi faktor sehingga mereka ini kemarin harus kalah di babak semifinal? Mungkin faktor pertama kurang bisa tahan dalam main relay dari panjang, mereka masih perlu diperbaiki banyak. Itu lawan terberat kalau dilihat dari peta perbulu tangkisan ganda putri junior ini sekarang ada di negara mana, Mas? Masih di Cina. Tetap Cina ya? Iya. Negara lain? Negara lain masih 50-50. Oke, berarti di memang Jepang. Berarti lawan terberat di sektor junior adalah China sekarang? Masih China. Kedua, setelah China? Sekarang ada yang tahun ini masih Malaysia. Malaysia sama Jepang. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir. Dan sekarang saya ingin mengundang Bapak Ahmad Budiarto selaku Sekjen PPPBSI untuk menyerahkan voucher senilai total Rp7.500.000 voucher dari blibli.com dan tiket.com. Persilakan.